Halo guys, kembali lagi di channel MVP Gaming. Oke guys, di game kali ini saya akan menggunakan Commander Brown nih. Commander yang hampir nggak pernah dipakai nih, apalagi skill satunya nih. Skill satunya ya, itu hampir nggak pernah dipakai nih skill satunya. Oke. Padahal di sini skill satunya itu sangat OP sekali nih guys ya. Ini akan menghapus seluruh equipment. Jadi equipnya yang paling banyak atau itemnya itu akan dihapus oleh Brown selama 10 detik. Jadi lumayan lama ya, 10 detik ini. Untuk kombonya itu kita akan kombokan dengan combo Wrestler nih. Jadi musuhnya belum ngeluarin skill, kita udah bantai-bantai dulu ya pakai combo Wrestler. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja ke gameplaynya. Oke, jadi seperti itu ya, sedikit penjelasan dari Brown skill 1. Oke, kita ke pencarian lawan. Masuk woi, masuk buruan, masuk. Lama kali ya. Itu bibirnya monyong-monyong ya. Kita ban Vale-nya aja nih ya. Ban Vale. Paling nggak jauh-jauh nih Austus, Vale yang kena banned. Oh, Valenya lepas. Cilong sama Austus. Oke, kita cari Brown. Mana Brown? Brown, Brown. Oh, ini di atas Brown skill 1 ya. Oke. Menghapus equipment terbanyak selama 10 detik. Oke, di sini kita akan kombokan dengan combo Wrestler. Kita amanin dulu, guys. Sininya apa namanya? Beleric. Jadi takutnya kalau Beleric-nya diambil musuh nanti kita nggak kebagian Mia, guys. Karena kita akan kombokan Wrestler dengan Mia. Oke ya, biar Wrestlernya langsung muncul. Oke, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu. Oke, kita dapat apa ini? Inspire ya, cocok ya. Inspire kita buat Mia. Oke, cowok bintang 2. Mia masuk berarti ya. Oke, biarin sementara itemnya kasih ke Yuzhong aja. Karena Mianya juga masih bintang 1, belum ada damage, belum dapat magic crystal juga. Nah, itu dia guys, itu efek dari itemnya nggak berfungsi itu ya, nggak berfungsi selama 10 detik. 10 detik itu lumayan lama sih. Oke, aman ya, lawan Tar skill 2. Mia, oke, Mianya bintang 2. Langsung amanin aja, guys. Karena di sini kita pengen dapetinnya Wrestler. Jadi cukup yang aktif Wrestler aja. Karena ini udah 99% nih dapat Magic Crystal Wrestlernya. Oke, Hayabusanya langsung kena silent ya,
itemnya. Ini efeknya berlaku di setiap ronde tanpa cooldown ya. Ini mantep banget nih buat counter-counter seperti hero-hero Lunox tuh ya. Karena Lunox tuh harus ada item ya. Lunox tanpa item itu nggak berguna kayak. Ini cocok banget nih guys ya. Ini pasti di antara pale-pale yang lain nih pasti ada yang dapat Lunox juga ini. Pasti. Apalagi dapat dirubah dari hero summoner ya, pasti ada aja yang dapat Lunox kayak busa. Ya aktifin aja guys, langsung aja kita, jangan ambil resiko, langsung aktifin aja naturnya. Ini fungsi naturnya itu cuma buat nambahin defense aja buat Mia. Sebenarnya kita ambilnya ke Wesslernya sih. Naturnya cuma 3 aja, nggak usah 6. Karena kita fokusnya ke Wessler. Kita lihat guys, nggak gerak ya. Mia apalagi panahnya udah 3 nih, bisa 3 hero kena cetun. Oke, masih aman ya guys ya. Kita bantai-bantai pokoknya vale-vale nih. Main vale di depan usernya nih. Oke, saatnya pilih item di fatbox yang pertama. Starfall nih. Pasti udah diambil ya Starfall ini. Di bagian apa nih? Duh, Lunox kan banyak yang make nih, Lunox-Lunox nih. Kita ambil Trisulanya aja nih. Dapat item random ya. Dapat 2 item random. Kita lihat. Nah, ini dia nih, Kupra. Oke, ntar dulu ya ngambilnya. Mia masih banyak sih, aman karena ininya ya. Nggak ada yang pakai Mia nih soalnya nih. Commander-commander seperti ini nih nggak ada yang doyan Mia. Kayak Vale, Tars itu nggak doyan Mia. Kayak kita udah aman banget sih, Mianya auto bintang 3 nih. Ini kalau Mia udah bintang 3 baru kita up level guys. Selama Mianya masih bintang 2 jangan dulu dah. Kita tahan aja di level 5. Karena kita fokus bikin Mia bintang 3 dulu. Oke, Mia stun Mia. Tapi kalau Wesslernya masih 3 itu masih kurang ya. Stunnya cuma beberapa persen doang. Oke, masih aman sini. Oke. Ceter. Nih, tampil nanti guys. 10, oke, tampil nih. Sabar dulu guys. Sabarin aja dulu. Waduh, udah dapat Leomord. Northern Adventure aktif. Harusnya sih aman, masih tenang. Ruby nih, Ruby. Pokoknya setun terus, Ruby nggak gerak. Oke, kita bantai pokoknya Vale nih. Ada berapa player nih yang pakai Vale ya? 1 2 3 4 5. 5 player. Mari kita bantai Vale-Vale ini. Rock solid. Gold Hunter nih butuh sini ya. Oke, ya kita ambil Gold Hunter aja. Biar makin kaya nih. Apalagi hypernya Mia nih. Mia si paling doyan kill. Oke, sabar dulu guys. Pokoknya kita cari Mia. Syukur-syukur cowoknya ngikut bintang 3. Ini butuh attack speed sini buat Mia. Oke, golden staff mantap. Bener.
cocok ya. Golden Staff DHS butuhnya ya, sama Starfall kalau ada. Cari lagi guys, cari Mia. Golden Staff-nya manin dulu, taruh di Mia ya. Biar Yuzhong yang pakai Trisulanya. Kupret malah yang bintang 2 nih. Ikutu kupret. Oke. Chow-nya mau bintang 3 nih. Kurang satu lagi ya Chow. Oh, musuhnya udah level 7 guys. Gile sih. Kita aja baru level 5 nih, udah level 7 aja nih. Ngebut kayaknya nih. Lunok, lunok bisa apa lunok guys? Lihat guys, lunoknya guys. Lunoknya terkapar ya. Waduh, kalah sih nih. Oh, deadnya belum ngeluarin skill. Oke, aman ya. Aman yo. Ter 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 ter. Ini masih bisa menang guys. Menyala bosku. Benar-benar menyala nih. Gile sih. Mia bintang 3 bejir. Oke, Grok. Chow, oke mantep guys. Langsung aja ya, up level aja nih. Karena Mianya udah bintang 3, Chow-nya juga. Kita bebas up level, level 6. Kita bintang 3-in Yuzhong. Buat kalian yang ingin main combo wrestler ini, jadi jangan berpatokan sama hero-hero wrestlernya guys. Kita cari Mia nih, bagus nih ya buat disatuin dengan combo wrestler ini. Kalau nggak Mia, one-one tuh bagus. Itulah 2 mm yang paling cocok ya buat combo wrestler ini. Mia sama itu ya, apa namanya, one-one. Kita lihat, oke, Beleric. Beleric ya, kita aman-amanin aja guys. Kita ambil-ambilin aja. Kita cari Yuzhong sini. Kurang satu lagi ya wesernya. Buin sama Gatot. Tirot. Tapi ada 3 pilihan ya. Tapi kalau ada Gatot, kita langsung ambil Gatot. Tergantung siapa aja yang duluan nih. Oke, lunoknya langsung silent ya itemnya. Lunok tanpa item itu bagaikan sayur tanpa garam ya guys ya. Oke, lunok mana lunok? Bisa apa nih lunoknya nih? Langsung gak gerak guys lunoknya. Lunoknya dibikin gak gerak pokoknya. Ceter, pulang kau. Nasib, nasib ya. Ginilah kalau peringkatnya masih nomor 1 nih. Pilih itemnya terakhir terus. Starfall, lepasin aja Starfall. Aduh, diambil pula, cok, cok. Kita ambil yang narik aja ya. Item yang narik hero. Nah, Gwyn nih. Gwynnivere. Mending Gwyn ya daripada Dirot. Gwyn Dirot, Gwyn aja ya. Gwynnivere itu enak lah, mantap guys. Dapatnya Kadia. Waduh, ini sih disuruh main one-one nih guys ya. Berhubung dapatnya Kadia nih. Kita harus cari one-one-nya nih. Nah, kan Hayabusa-nya langsung silent. Kita lihat guys, Hayabusa-nya bikin gak gerak pokoknya. Karena item itu sangat penting sekali ya. Jadi dia nggak fungsi itemnya di 10 detik pertama itu.
Oke, waduh. Oke, masih aman ya guys ya. Kita siram-siram dulu yang masih menyala. Oke, belerik. Butuh one-one. Mungkin up level sih ya. Up level nanti aja sih. Tapi kalau pengen cepet-cepet bante sih, kayaknya harus langsung up level aja ini ya. Biar sekalian nih cepet bantai, cepet pulangin nih vale-valenya. Biar nggak pada jadi pokoknya. Kita bantai di awal, main barbar nih. Oke, ini yang menyala nih ya. Kita siram dulu guys, pakai air comberan nih, biar nggak menyala nih. Mana sini yang menyala-menyala nih? Lunok mah lunok. Lunok V2 boleh. Itulah guys fungsinya ya. Bronze Hill 1 menghapus efek item yang paling banyak. Lunok ngegerak pokoknya sama Mi ya. Nangis saja pokoknya yang nggak pakai Warrior Blessing atau Purify. Premium client ya. Donor Y kali ya. Donor Y aja ya. Jadi kita kasih spasi hero-nya seperti ini ya. Jadi biar tambahan atau dapat tambahan sekitar berapa ya, 40 apa 35% ya? Maksimal HP. Gile crab nyampe nggak gerak sama sekali guys. Keren keren emang. Mantap sih nih. Winter. Wow wow wow. Cari lagi guys, one one, amanin dulu one one nya, karena berhubung si Yuzhongnya dapat kadia ya, mau nggak mau nih harus one one, ambil one one. Tapi one one nya nggak usah masuk dulu, nanti tunggu bintang 3 aja kalau bisa bintang 3-in. Untuk sementara sih masih percayakan sama Mia aja. Stars skill 2 pakainya Wesler. Boleh boleh, lihat guys betapa mengerikannya nih ya tembakan Mia. Ceter. Oke ya. Wih, mantap. Gwyn, Gwyn, nanti diambil Gwyn. Gwyn nih Fere, kita amanin guys. Bentar ya. Oke nih, amanin baru Gwyn nih Fere-nya. Gwyn cepet banget ya. Baru level 7 udah bintang 2 aja. One-one-nya juga nongol terus ini ya. Kayaknya emang kita disuruh main one-one sini. Lihat ya. Gak ada yang make one-one-nya. Kupret si kutu kupret kurang 2, belerik kurang 2. Harus dapat nih di level 7 ini. Pokoknya kita puas-puasin dulu hero nya nih, kita bikin bintang 3. Oke, Hayabusanya kena silent. Yuk tembak dulu Hayabusanya. Apalagi kalau punya Starfall ya. Ada obat nih kalau pakai Starfall. Oke guys, Mianya nggak ada obat nih guys Mia. Ceter. Duit ngalir terus ya kan. Kita ambil Gold Hunter. Combo Wesler Natur. Oke, tapi Naturnya 3 aja. One one gile sih.
cepat kali Wanwan ya tuh, muncul lagi Wanwannya. Kupret. Nah, Wanwan lagi, becir. Kupretnya sayang ya kalau dilepas ya. Kupretnya udah diambil lagi. Jual dulu dah, Wanwan yang ngalah dulu ya. Wanwan yang ngalah dulu, guys. Karena kupretnya ini udah dari tadi sini. Kayak ngerasain bintang 3 juga nih si kupret. Tuh. Lunoknya kena silent tuh, lihat guys. Itemnya nggak berfungsi ya. Selama 10 detik musuhnya keburu rata lo baru ulti. Lagi-lagi milih terakhir. Nah, ada biji Maxman. Mungkin kita ambil aja bijinya ya. Biji Maxman atau biji MM. Boleh diamanin ya, guys ya. Kita kasih ke Chow nih, yang cocok nih Chow. Chow dot. One. Yuk, kita lanjut ngerol, guys. Oke, Beleric. Yuk. Beleric bintang 3 enggak sih? Mantep bener becir. Auto full bintang 3 sini. Lah lah, ini kok valenya pada turu sini. Valenya pada turu ya, guys ya. Main Vale itu jangan terlalu mengandalkan summoner. Oke, nih Lunok Mage sini. Sini Lunok Mage. Aduh, kalah becir. Kok bisa kalah sama Lunok? Oke. Belum ya. Belum saatnya. Ini cari Kupra nih, satu lagi nih. Kupra. Kuproy. Oke, Kuproy. Gile si Kuproy, nggak ada obat sini. Kuproynya bintang 3. Ini dia nih yang ngalahin kita, guys. Ini dia yang ngalahin nih. Oh, ini bukan. Ini ya Lunok ya. Lunok Mage. Boleh, boleh, boleh. Lunoknya kena dulu kan. Aman sini. Dah, Lunok gak gerak pokoknya. Pulang gak sih? Ceter. Yo, cari Wanwan aja. Cari Wanwan aja yang ada. Mana Wanwan? Nah. Bentar guys, kali aja Wanwannya jadiin hyper. Kita harus persiapan aja di bintang 3 in. Gila sih emang nih combo ya, nggak ada obat banget nih. Apalagi yang megang magic kristalnya Mia nih. Wanwan juga bisa sih. Oke, ambil mirror sama ice claw. Item cakar. Oke, bener-bener ya guys ya. Nggak ada obat becir. Wanwannya bintang 3. Gile, gile Wanwan. Nih dia line up musuhnya. Dapat Moskop. Wah, Aurora, Aurora nih. Mengerikan sini Auroranya nih. Kalau ada Aurora berarti kita jangan main kangkung nih, bahaya. Langsung rata guys kalau main kangkung atau main Nature Spirit. Kayaknya harus dipisah nih, jangan main Nature nih. Sakit bener nih Auroranya, bujir. Auroranya Mage, 4 Mage pantesan. Kita harus berpikir nih guys ya.
gimana caranya buat ngelawan si mage-mage itu ya. Mage Aurora ya, udah bintang 3. No problem, Aurora bintang 3 kalem gue ya. Belum tentu menang nih lawan ini. Nah, mau kita ambil MM, guys. Oke, aktifin 4 MM aja. Cobain dulu. Posisinya kayaknya jangan di sini kali ya, one-one-nya. Karena selalu jadi inceran nih one-one-nya. Gile, kuat bener, cok. Wih. Wih, kuat bener ini. Masa ya kalah sama begituan sih, bejir kalap cok. Sakit bener nih magenya. Satu lagi padahal. Waduh, kena vale. Ora ada combo yang dibutuhin. Oke, biarin aja guys. Udah kuat sih line up seperti ini. Sementara ya, hypernya one-one dulu coba. Hypernya one-one, mungkin kita pindahin kali one-one-nya. Jangan di situ guys one-one-nya nih. Aurora. Waduh waduh, Gwyn. Gwynnya bintang 3, bujir. Oh iya, ini yang Aurora ya sama Gwyn. Yo one-one. Kamu bisa one-one. Waduh, damage-nya kecil ya. Enggak ada blessing blade nih. Tiga modar semua sini. Oke, satu lagi. Enggak apa-apa. Kita masih aman. Ini dia guys. Kenapa kita bantai-bantai di awal, yaitu ini jawabannya nih. Nah, ini Starfall nih. Kemudian jangan ambil Starfall. Oke ya, kita dapat Starfall. Mantap bener nih. Kita langsung pada turun karir nih sama Mia. Starfallnya jangan lupa kasih ke Mia. Mia Starfall. Gile, gile Valentinanya B3. Waduh waduh, nama G6 QM. Kecil, hati-hati sini. Jangan sampai kecolongan, guys. Oke, one-nya pindahin sini, one-one-nya nih. One-one-nya pindahin dulu, guys. Oke. Maju sini. Mana tadi? Ono enggak gerak sih, ono. Fake sana ya, enggak gerak fake sana. Oke, aman ya, guys ya. Gila sih, emang enggak ada obat nih. One-one Wessler. Di early game kita pakai Mia sampai mid game. Barulah di late game kita ganti ke hypernya. Hyper one-one. Oke guys, jadi seperti itu ya cara bermain combo Wessler yang bener. Dipakainya salah satu kasih Mia nih. Kasih Mia bintang 3-in. Kita kasih magic kristalnya ke Mia, udah auto gendong sih. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.